Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Nah, sekarang apa bedanya antara reseller dengan wakalah? Reseller itu ya wakil aja. Tidak ada dalam fikih muamalah bab reseller, enggak ada ya. Adanya bab tentang akad wakalah. Nah, salah satu contoh wakil adalah reseller. Wakil penjual untuk menjualkan barang. Karena wakalah itu banyak macam tergantung tugas yang diberikan. Dan inti dari wakil, karena wakil itu bimanzilatil muwakkil, wakil itu statusnya sebagaimana yang menyuruh, maka posisi wakil harus mengikuti semua instruksi dari yang mewakilkan. Baik terkait masalah harga, terkait di mana harus dipasarkan, terkait bagaimana aturan pemasaran dan seterusnya. Dia menyalahi itu berarti tidak amanah. Wallahu a'lam.